patung diperlukan model gampang dibuat, yaitu yang memiliki nilai plastis ya dari tanah liat, mudah dikerjakan, mengikuti ekspresi wajah orang itu lebih gampang dibuat dari tanah liat. Kemudian tahap keduanya dicetak dengan silikon, kemudian dicor dengan fiberglass. Itu tahap kedua. Tahap ketiga dari hasil fiberglassnya itu mau dicetak logam. Nah, dari hasil fiberglass ini dibuat cetakan. Jadi jumlahnya sekitar 3 bulan atau lebih. Kenapa minat seni patung ini tidak banyak? Ya, agak tersendat-sendat. Apalagi pandemi gitu, sampai salah seorang pegawai saya itu sekarang bekerja di pabrik biskuit gara-gara ya itu tidak ada proyek. Ya, semoga seniman-seniman lain juga mendapat kesempatan agar diperhatikan gitu oleh pemerintah, agar mereka mendapat kesempatan untuk menyumbangkan baktinya buat negara ini, buat faktor pendidikan dan kebudayaan bagi anak-anak kita.